langsung saja kita melihat konferensi pers terkait dengan kecelakaan bus Rosalia Indah. Dan saat ini kita melihat Irjen Pol Aan Suhanan yang akan memberikan pernyataan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Telah terjadi kecelakaan bus di jalur Indonesia Gerbang Pasang Semarang. Dari kami yang telah melakukan korban sebabnya tidak menang. Jadi tunggu pada empat perempuan yang kemudian berempat emas. Kemudian ini ada dua anak dan satu bayi. Dengan kerja yang baru kita ini masih mulai masuk penanganan dari dokter juga 16 orang dari Jepang kemudian untuk evakuasi dan perusahaan maupun kendaraan ini sedang disediakan tadi oleh pun mendapatkan bakat Thank you.
Baik, saat ini kami masih menunggu keterangan dari Kakor Lantas, Irjen Pol Aan Suhanan. Evakuasi korban. Kemudian dari korban penumpang 4 dan 7. Ini yang kita berada sekarang ya. Bang sudah pulang. Ya. Jadi sementara nanti langsung dari tim PA Polda Jateng dan Polres ya, untuk menemukan penyebab peristiwa kecelakaan. Lakukan tadi langkah PKP dan jejak kem, kemudian keterangan dari saksi beberapa pengemudi bis. Keterangannya adalah dan di awal sudah ada kemungkinan terjadi mikrosien sehingga terjadi jalanan juga. Saya kira itu ya, nanti untuk korban meninggal dunia apabila sudah presiden mengikuti identifikasi penampak yang sudah mungkin masih ada keluarga, ya. Kemudian jika masih proses identifikasi, nanti hari ini juga apabila identifikasi sudah selesai, ini bisa diserahkan kepada Bapak Limpa, menyampaikan dalam proses identifikasi tentang kemudian terus berjalan. Dugaannya Pak, dugaan sementara mengantuk Pak, lelah dan mengantuk. Dugaannya penyebab kecelakaan. Keterangan dari pengemudi bis. Mengantuk, lelah. Sehingga arah ini Pak, sebuah mobil itu sempat ganti. Ya, tujuh korban meninggal sudah teridentifikasi Pak. Korban meninggal yang sudah terkonfirmasi dengan keluarga ini ada Pak. Yang belum terkonfirmasi, kalau identifikasi sebenarnya sudah ada meningkatkan. Namun kita belum untuk itu kondisi pengungsi sendiri, jadi kemudi sekarang di Polres. Kalau sedang tangan kesehatan ya, IGD. Jadi lukanya ringan. Jika kita sudah ada melakukan IGD, tim psikolog dari Polres dan sudah melakukan untuk gender korban meninggal dan untuk gender korban meninggal
gendernya perempuan 300 dari perempuan ada 200 bervariasi ya ada manifestnya. So, bus tahun berapa net? Ya, bus tahun berapa rancang? Belum nanti kita cek identifikasi. Itu yang diganti rusak juga ya? Ya mana? Yang pengganti. Oh tadi diganti belum tentu ya? Kenapa nanti diganti? Itu ada ini ada rusak jadi lapor ke PU berada pergantian bis. Ada kemungkinan bis yang mengalami kecelakaan juga tidak ada kelaikan jalan kan? Nah, ini proses dari itu. Baik, assalamualaikum. Ini sudah langsung mengatakan aksi yang telah disini satu dari aksi kemudian satu dari aksi tepatnya dari kemudian baru ini kemudian satu dari Anjo dan satu lagi dari Bekasi ya dan dua dari Bekasi. Tiga lainnya sudah bisa dikontak tapi dipastikan dan kami pastikan dari empat ini tidak lama kurang kalau tidak bisa dijawab sudah konfirmasi ya silakan dan untuk 17 korban yang ditemukan sejak pertama masuk ke rumah sakit ini sudah dapat tindakan dan hampir semua yang kita datang dari IGD semua sudah dilakukan tindakan dan sudah selesai. Artinya, kami semua berperanakan, jadi kita tidak sebagainya. Dan sekarang lagi, ini sebagainya. Jadi ini memastikan bahwa dari beban terluka, artinya sudah. Jadi itu yang kami sampaikan tadi. Sekarang tepat segera mungkin ya. Hari ini dan berikan karena ini manifest sudah dari tiga ini termasuk juga berikan hari ini kita bisa sampaikan kepada keluarga pemilik bis pun juga sudah sangat baik menghubungi dan akan mengkomunikasikan dan para penumpang dan penumpang saya kira itu ada pertanyaan. Soal santunan dan sudah dipastikan ya, santunan yang diberikan ini untuk meninggal dunia adalah dan untuk dan suami ditransfer. Jadi yang keempat ini ya tidak lama ya itu gitu hari ini konfirmasi mereka membuka rekening karena rekening ini adalah langsung sudah dengan pengambil yang beri tidak dibatasi hari dan tahun sebenarnya seperti kemarin kita dapat juga di dan ketika kita melakukan transfer dan tentang ahli warisnya dan kemudian untuk luka luka dengan sepan dan kita lihat sepan sudah selesai sudah dilakukan tindakan dan mereka juga tetap lagi dalam kemudian sebagian juga ada sebagian menginginkan kita mulai mencatat tindakan sehingga mereka dapat tulisan untuk paling sedikit. Jadi saya tambahkan ya, kami
dapat mengimbau, mengimbau jadi para pemudi maupun nanti pada saat arus balik, pastikan kesehatan dalam keadaan ini pada saat akan berhenti. Yang kedua, kalau lelah silakan berhenti. Saya ulang lagi, kalau lelah silakan berhenti, tidak harus dipaksakan sehingga berakibat fatal terjadi kecelakaan. Kemudian kendaraan juga silakan dipersiapkan juga kendaraan yang sehat dan prima. Dan ikuti rambu-rambu yang ada. Rambu-rambu yang ada, aturan yang ada, sehingga potensi kecelakaan yang kita dikurangi. Jadi kita akan diserahkan di tempat yang sudah disiapkan. Kalau rest area masih di tol sudah penuh, silakan exit. Exit keluar tol, ya istirahat di jalur arteri, di rest area itu lebih kurang. Sudah untuk angkutan umum, bis dan sebagainya yang jarak jauh, siapkan pengemudi cadangan, supir cadangan. Ya. Pastikan 4 jam maksimal. 4 jam maksimal itu istirahat. Paling sedikit 30 menit. Maksimal 4 jam istirahat. Kemudian refresh 30 menit. Paling cepat. Silakan setelah refresh jalan kembali. Jadi penting ya, menjaga kondisi fisik para pengemudi. Ya gitu ya. Ada teman? Proses sesuai evakuasi. Jadi tadi pas mungkin tapi kebetulan ada yang melaporkan titik unggul pertama kali ya 370.5. Ini akhirnya 3.700. Nah, 3.700 itu posisi itu sudah pada posisi miring. Dan sebagian besar penumpang itu yang meninggal dunia, ada yang terlempar dan dua yang terjepit. Proses evakuasi kita lakukan sehingga kendaraan tersebut kita dorong ke belakang untuk karena ada pembatas jalan, kita dorong ke belakang dan kita angkut untuk melakukan evakuasi pembatas. Baik, yang tadi Pak Kapolres secara detail ya, alamat, identitas korban, jadi kita tanya dari pasang ya, nanti dia terinformasi pada bulan. Jadi itu terima kasih sekali Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kapolres. Baik, baru saja kami menyaksikan bersama konferensi pers terkait dengan kecelakaan bus Rosalia Indah yang mengakibatkan 7 warga meninggal dunia. Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhanan menyatakan kemungkinan terjadinya mikroslip dan juga mendapatkan keterangan dari pengemudi bus, sopir bus kelelahan dan mengantuk. Korban tewas yang sudah teridentifikasi sudah ada 4 dan korban yang meninggal dunia adalah 4 perempuan dan 3 laki-laki. Direktur Utama Jasara Harja Rovan Purwantono juga menyatakan satu korban dari Bekasi, Jawa Barat dan santunan juga akan segera diberikan kepada korban yang sudah teridentifikasi. Seluruh penumpang dan korban kecelakaan bus Rosalia Indah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Wuleri Kendal.